Nah, dua perkara yang terbaik yang menguntungkan bagi tanya manusia. Kedua perkaranya. Pertama, salamatus sadri. Yang kedua, tarku mala yakni. Bersihkan dada dari hal yang kotor. Yang kedua, tinggalkan sesuatu yang tidak ada pentingnya. Nyokuh yang terjadi baciro sahabat Abdullah bin Salam. Baciro Nabi sedang duduk bersama sahabat. Nekun bat sahabat dengan duduk. Aino si atuk lewat pintunya. Nyan akan ngutama siro manusia yang awai tamang dalam syurga. Hanam tolong dengan duduk. Nyan si atuk akan teruk urung tamang red pintunya. Nyan hamba Allah yang awai tamang syurga dengan urung akhirat. Tabala itu dah so. Mendung muka di pintu mendung so tambah ino so tambah ino. Lalu siap lewat siro sahabat bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ada di depu Nabi kali komentar ke kayaan. Waktu itu kena yang sah-sah juga sahabat lagi ya. Merempak juga Abdullah bin Salam. Hai, ini ni jahil leh. Pulan tepu Nabi saya berak gerak ni. Berak ini akan tamang tira urung asal syurga yang paling awal tamang. Pakai ni tepi orang menan pun dia nak berlaku. Ini berak rahsia. Kamu awam tiba gerak ni. Dia berak oleh Abdullah bin Salam. Ilungnya manusia lah ilung. Hai manusia biasa-biasa, kau nurung hebat-hebat, kau nurung cara entah, tapi kau nurung letak ilmi ilung. Cuma ilung dua puluh saja yang paling ilung jaga. Pertama, ilung-ilung jaga hati ilung selalu bersih. Betna kotoran-kotoran itamang lamati. Untuk menjaga hati baik kuto nyan hal yang paling penting telefon yang paling penting dah 20 payah jaga mata mempunyai uang. Sebab yang membuat kuto hati yang mata mempunyai dari mata turun yang jid dari mata turun ke hati. Menyuhana takalan tenang kerod balik takalan kau menderita ada. Ya. Hai tablo hana pe talake hai bi dala gala tahan tamu tang dengan tabayu nyokan duduk kali pakai dah kapaki dua kapaki gagal rupa kan roh menderita dah kaputus cinta gagal pakan gagal hai karena mencinta pajan mencinta hai karena muturi mampakan muturi hai karena ukalan iure hana kalan hana sapu api tenang kerau dengar kerau ke. Tanya nak pernah susah dengan anak dalam pertahanan dari buah ni. Ya. Itu yang susah. Kehana dan depu nak kan. Ya kan. Atah nan depu sapu. Nak susah nak kehana. Amin depu dan. Tak susah buka. Pakai. Hai gop na ilung anak.
Puan Tai naik kot, mana berdepu si. Ya, ada, ya. Tidak ada berdepu, ikut naik ilung dat. Ya, ini yang susah. Benda kalau orang lain, saya pegawai belum ada dah yang. Kasi, ada kamu lembab ke ji, buah kot muka. Tak sakit dia. Yang sakit, tak sakit dia. Hati jihana selamat dada katanya karena mata melihat muka bau keluar. Kadang ikut susah rawai. Kadang angin lagi katanya. Ada kepul yang masalah di rumah ke muka ke bau keluar. Ajak katanya tak angin lagi. Rumah ipik tak fikir bau keluar tu katanya. Sampai saya kira aku iya. Kan susah katanya. Menyuhana tak akan tenang. Ya kan? Ya kan? Pak-pakna orang kuat pupu bucor siaga tak dengar khabar kena. Duduk kata kate tu. Kata kate. Tu pati tak ke? Ngate ko? Maka Abdullah bin Salam. Gujan hal yang paling utama dia menjaga menyelamatkan hati dari kotoran-kotoran hati. Danyo kan mana? Danyo kata udro tersakit perut. Lidah luka, lepa galak dapat jauh lincah. Ada tak dengar abang kau yang sakit-sakit? Haik tak sabar. Hai datun. Tapi lepas galak dia pulih. Tanya kena naik ke gelung ini pergi pegah gelung. Mereka yang jadi kat petetek dia pada gua kat petetek dia lelau dah. Dia tak tanya yang lelau. Kan ngut tanya menang. Ya kak? Mak lah jawab. Nyo ayah nyo ngut tapi lu agaknya. Kan ngut lu pegak-pegak ngut draw wai. Kai-kai dong dah. Dah. Bu bebe dah ju. Ha, jadi tak leh menjadi tak leh maju. Akak kesat. Surah be surah ju. Lah manje mumpat. Balik be kan mumpat ju lah ngi biasa ai. Ya lagi. Memang buatnya berai. Punya tapreh pulih geroh yang boleh. Kibandi menekat. Cok sikap. Punya gedanya tak jaga, tak nak jaga. Mesti haik dengan cara lain. Mesti dia pegah habak. Aduh tak pegah kawan-kawan geroh tu. Hai tak terung pegak. Nyan baru butuh tak kata tut. Nyan minta pelasiban ayo pakai. Hai mana kaya butuh. Ya Abu Bakar, waktu ke pegah li Nabi, letak aso neraka karena lidah yang berbicara. Min hasaidi al-sinati. Mungkin katanya anak pelasiban lo. Anak pelasiban lo. Anak pelasiban lo. Dia kena pegah lagi. Badan nak pegah rumah mata dengan dia berdek. Untuk kepingat roh. Begitu gejaga lidah. Bahaya. Ibahu dalam neraka ali lidahnya. Tapi lidahnya pula punya butuh kita pakai. Ibahu tanya dalam syurga. Ngelidahnya je temang syurga. Ngelidahnya je temang neraka. Tapi yang le manusia. Iperguna lidah. Untuk damang neraka karena nikmat sesuai dengan nafsu. Jadi jaga. Yang kedua, jaga puyung. Baik dengar-dengar. Munyo yak pegah ni bak kedanyo, netok punya puyung. Nemida ju yan kena alat gabo-gabo yang nunculok. Cilap yang pegahnya yang pegah je. Baik apa pegah Pak Long. Nak urang keun ke danyo.
Iro tena urung kengkeron ya pegah baron pun tenang nak urung yang pun tenang. Kurung yang putro, ai, ai, tipiji kengkeron. Menu ya pegah. Ya, terima kasih kurung yang. Terima kasih bukan. Terima kasih ya. Pakan. Email lagi dah yang. Kau, menu tirau dia pega. Tipu lagi pega keron. Menu. Yang dia kata kiat tirau nak kurung je. Kurung putro yang ni rau ni yang. Yang pun senang. Nak terima kasih. Pasti terima kasih. Kau gaji setia je. Ibai lah dia. Puyang na je. Urung kengku danyo. Ya putro bag dia. Memang ngan paling gud. Man boleh nama nampak ngan paling gud. Dia rauh kipat. Anak tengok kau kuih. Ya, kain dia tengok gila pun. Kan? Nyanyi kau pakai dengan cara. Kau pakai dengan nyawa. Pakai dengan je. Apa tu silaturahmi? Maka hang gebi lah agama. Hang gebi petih lah urunya. Nyan menyurunya item petruk habago bagu tanyo. Nyan habago tanyo agai petruk bagu. Mana mana nyan tanda urunya hanjut som radia. Ana radia ya. Tapi kan radia begeh. Ben pegah-pegah bago apa? Gen hang ku pegah. Lihnya ngejak di baru lain, hanyo rahsia apa? Ha, dia tak kudu ngai di ben pegah-pegah bago. Kelu buat rahsia kadar seri berau dia. Tu seri berau dia gara rahsia. Rahsia apa? Kena pi rahsia, gede pi rahsia. Kan seri berau dia rahsia, bu pun rahsia lo. Lepas mentera. Igo kadang ceri lah kau ngempurmohi. Wate ceri lah kau ngempurmoh gara-gara ji menderita anak maya tu. Tok karena namimah. Ada dah pegah pi urang dengar pihak itu. Kena lubuk terjadilah bermacam kehancuran akibat hana mampu menjaga lidah dan punyung telinga. Maka dua perkara yang perlu dia jaga. Pertama, coba jaga hati jangan kotor. Yang kedua, tinggalkan sesuatu yang hana pendek. Walaupun hana dosa, tetapi hana fahala. Sesuatu yang hana manfaat ke dunia dan ke akhirat hana tinggalkan baik bersibuk roh. Dua buah perkaranya ke menjadi sikap dan perilaku Abdullah bin Salam sehingga menjadi orang yang awal masuk syurga. Karena gini ke malim tak pihana, ke hebat tak pihana, hana tingkat Abu Bakar gini. Tetapi tetap hebat di akhirat. Selemah apapun dia, apabila mampu menjaga dada, kotor masuk kotoran-kotoran dalam hati. Yang kedua, meninggalkan sesuatu tidak penting. Hanapa habis energi, wate, tenaga, bahal yang penting. Itu manusia hebat. Napakat menang.